And this is Effie Yasmin IDTV. Hello, welcome back to Effie Yasmin IDTV. Dalam previous video, kita dah share dengan you all. Hari kedua kita spend time dekat Hatnya ini. Tapi harinya masih panjang ya guys. So, kita sambung sini. Jap. Okay, sekarang kita ada kat mana? I nak baca tapi I tak tahu mana nak baca sekejap Tak tahu. Okay guys, sekarang kita ada dekat salah satu kafe yang viral di Hat Yai. Walaupun ia sebuah kafe, kita orang tak adalah makan-makan atau minum lagi. Almaklum, baru lepas makan tadi kan. Jadi, kita jalan-jalan sajalah kat sini. Area kafe ni memang cantik ya guys. Nak masuk sini, tiketnya hanya 20 baht. Lebih kurang dekat-dekat RM3 lah kalau duit kita. Ada pelbagai dekorasi ala-ala laut gitu yang dipamerkan di sini. Dalam erti kata lain, kenyang lah kalau bergambar dekat sini. Semua angle pun worth the view. And Instagrammable spot gitu. Macam apa? Pun boleh. Macam mana? Di bahagian tengah Silver's Cafe ni dikelilingi oleh sebuah tasik dan juga pulau-pulau kecil untuk menambahkan lagi kecantikan suasana di sini. Mana anakku? Mana anakku? Lambai, acik lambai sikit. Baru dah lambai. Okay guys, lepas puas bergambar, kita akan bergerak ke next destinasi. Okay, jomlah kita tengok diorang semua dah sampai kat belum dalam van ni. Video ada muka. Aduh, dengan muka berkilat-kilat masing-masing. Semoga dengan air wuduk nanti akan menceriakan, mensucikan balik muka. Okey. Ada lagi. Okey. Kita pergi solat dulu. Better. Balik ke depan ni. Solat dulu. Tak masjid. Mandi yang tak mahal. Baru balik lagi. Masjid dah mahal tak baru boleh ya, Kevin? Ha? Okay guys, kita dah sampai ke Central Masjid Songkla. Masjid ni lah yang glamour tu. Untuk apa?
Korang carilah sendiri. Masjid ini juga dikenali sebagai Taj Mahal Thailand. Ha, nak tahu kenapa? Tunggu ya guys. Kita solat dulu. Waktu ni kita nak jamak Zuhur dan Asar. Selesai solat, apa lagi? Jomlah kita foto-fotoin. Indahkan pemandangan di masjid ni waktu sunset. Sekarang you all dah tahulah ya kenapa dipanggil sebagai Taj Mahal. Okay guys, ini ialah Asian Night Bazaar. Kita datang sini sebab nak cari makan dulu ya guys sebelum pulang ke hotel. Sementara tu jangan lupa like, subscribe dan share ya guys. Banyak lagi yang kita nak kongsikan. Kita ada lagi 4 hari di Thailand ni. Mesti you all nak tahu kan ke mana kita nak pergi. Macam biasalah, kami ni semua kebanyakannya window shopper. Jadi kita jalan-jalan lah tengok barang-barang yang ada di bazar ni. Sambil tu bolehlah kita jimat kos sikit kan, tak gitu. Perut pun dah berbunyi-bunyi, jomlah kita cari makanan. Ayam. Ha? Ini jangan tak ni. Jalan cipuring ni bau dia. Nak order yang ni adalah. Sup daging lembu 1-2 kali. Nanti. Nak makan lebih kita tak tahu. Nasi goreng ketam tu nanti. Dek. Saya nak makan ni. Nasi goreng kampung. Berapa? 79? 99? Ada apa dek? Ini je sedap.
Jari lain-lain kan? Ha. Tadi tu mana? Nampak lain-lain kan? Ha. Jari kan? Ha. Itu pada lain. Oh. Ha. Ini apa buah apa? Naga. Alah. Dragon fruit. Ha. Oh, lawa. Sama cantik. Okay, nanti kita datang. Acik dah siap eh? Okay. Okay. Bye, Acik. 2,000 years later. Kau ada line tu kan? Ha. Tu lepas dia letak magnet tu. Oh. Dia tak ada lukis pun tak? Ha. Maksudnya magnet tu tarik shape tu? Ha. Dia buat shape. Tam je ya. Hey, Bit. Ada orang kuku cantik. Sok mandi ya, Belang. Mandi lah. Nak makan belilah. Lalu so. Ada pisang tu sedap kot. Ya, pisang roti pak. Nak cina belum. Tak boleh lagi. Pan sikit. Tiram goreng kan? Tiram goreng yang ada telur tu lah kan? Ha. Apa je? Berapa satu? 150. Apa? Kecil besar. Kecil besar. Kecil cukup. Cara masak dia, dia mandikan macam tu. Asyik botol-botol kan?
makan sini. Orang main kongsi tempat makan. Singapura pun boleh jadi tempat makan orang kongsi. Tapi pinggan-pinggan lain lah asing. You sit here lah. Sit here. Duduk sini lah. Oh, sana. Masuk dulu, Gaffy ambil video. One, five. Four. Huh? Bungkus lah, Manjo nak bungkus. Take away, bungkus. Kaki lah. Bungkus lagi dah, Syekh. Nah, memang macam ni lah, kat mana kat bilik. Lepak je lah, kat bawah lah. Kecil, kecil. Dia dah lantun nampak macam tu. Garu-garu ya. Scary. Apa ni? Tak tahu. Apa tu? Ada tempat pijak betul kaki. Macam bukan je. Tak ada fork and spoon. Senduk-senduk kain ramen. Apa yang? Ni. Senduk kain ramen. Puas belakang, garu belakang. 100. Lepas tu 2, 3, 4. Oh, kincin banyak kat sini, mati dah. Wah, macam ni kincin dia. Ini Doesn't kill you, makes you stronger.
Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Aku ikhlas ya Allah. Kaya. Sedap. Kelapa guys. Lagi dan santan. Sedap. Lagi sedap. Okey. Tuan ni. Tak nampak. Apa nama dia? Roti Nutella pisang. Pancake. Ah, dia macam canai tapi panggil pancake. Itulah kita naik. Eh, cepatlah. Jomlah. Mana lain? Dia datang dah. Allah Akbar. Okay. Dan hari ini naik. Tutup. Okay. Dari Lee Garden menuju ke B Ocean Palace. Let's go. Baiklah, itu sahaja untuk kali ini guys. Kita jumpa lagi dalam next video. Esok hari kami akan lebih mencabar dan memenatkan. Balik ni kita makan-makan dulu and then bolehlah berehat dan tidur ya guys. Dah sampai. Panjang betul perjalanan kita hari ni ya guys.
Saya buat travel log lah. Tuan tak mahu ni? Dia nak tengok di sini eh. Sekejap dia kat. Kita try. Bagi apa dia bagi ni lah. Bagi ayam dia. Kita hendak masuk ke dalam. Kuduk je makan.